Salam sejahtera, selamat datang ke channel ini untuk info sensasi artis terkini. Hospital bahagia sahkan, saya tiada masalah kesehatan mental. Pelakon Hafiz Rosni memaklumkan kesehatan mentalnya dalam keadaan baik dan telah disahkan oleh Hospital Bahagia Tanjung Rambutan. Memetik berita harian online, Hafiz berkata dia sudah pun menjalani pemeriksaan kesehatan mental sebelum Aidil Fitri dan didapati tiada masalah. Alhamdulillah, saya sudah mendapatkan rawatan di Hospital Bahagia sebelum Aidil Fitri lalu dan keputusannya, tahap kesehatan mental saya dalam keadaan baik. Tiada apa-apa isu mengenainya selepas saya menjalani pemeriksaan satu kali sahaja, katanya. Sementara itu, Hafiz yang dilihat susut berat badannya juga turun 5 kg namun tiada masalah kesehatan. Saya diet pada Ramadan lalu, jadi turun berat badan daripada 70 kg kepada 65 kg. Alhamdulillah, keadaan kesehatan saya baik, katanya. Dalam pada itu, Hafiz turut meminta agar diberi peluang kerana dia mahu terus membina kerjaya dan kehidupan baru. Saya tidak mahu lagi pandang ke belakang, saya mohon anda semua memberikan peluang kepada saya. Pandang dan lihatlah saya sebagai anak, abang atau adik. Saya mohon anda untuk memberi kata-kata yang dapat membantu saya dalam hidup dan maju ke hadapan. Saya harap episode hitam dapat ditutup dengan lembaran sejarah. Saya minta janganlah membuat pernyataan berbentuk fitnah kepada saya ataupun kata-kata cacian, kerana itu bukanlah cara dapat membantu saya, katanya. Sekian info, terima kasih.